awal yang tidak diridhoi Allah, maka akhirnya pun tidak akan sesuai dengan harapanmu. Janganlah bermaksiat kepada Allah untuk mendapatkan hati orang yang engkau cintai. Sungguh, hati orang yang engkau cintai itu berada di antara jari-jemari zat yang engkau maksiati. Dan ingatlah, kecewaan akan senantiasa engkau rasakan dari titik arah yang dimana di situ Allah engkau maksiati.